hati netizenku, gak terasa tahun 2022 udah ada di depan mata aja nih. Biasanya waktu malam tahun baru kalian kumpul bareng keluarga sambil makan-makan kan? Nah, kali ini aku akan kasih rekomendasi santapan saat malam tahun baru tanpa perlu keluar rumah. Penasaran seperti apa? Yuk, ikuti terus! Jika Anda bosan dengan olahan ayam yang begitu-begitu saja, maka Anda wajib untuk mencoba olahan ayam Coca-Cola ini. Berlokasi di Jalan Teratai nomor 9B Gang Loji 2, Kecamatan Gelagah, Banyuwangi. Pengolahan ayam yang satu ini terbilang cukup mudah. Pertama, tumis bumbu yang terdiri dari bawang putih cincang, daun bawang, dan perasan air jahe. Kemudian masukkan ayam dan tumis sebentar. Setelah itu tambahkan racikan saus rahasia dan bumbu penyedap. Nah, yang terakhir adalah proses utamanya, yaitu mencampurkan air soda secukupnya, lalu diaduk rata dan tunggu 15 menit saja hingga bumbu meresap dan ayam matang. Ayam Coca-Cola pun siap dinikmati. Selain menambah cita rasa yang unik, air soda dalam menu ini juga berfungsi untuk membuat daging ayam lebih cepat empuk. Istiqomah dan suaminya, Paris Maulana, memulai usaha ini sejak 1 tahun lalu. Berawal dari coba-coba, ternyata cita rasanya cocok di lidah dan banyak peminatnya. Karena sudah bosan ayam bakar, ayam lain-lainnya itu, ayam goreng, jadi tak bikin inovasi baru, ayam Coca-Cola. Kok kebetulan percobaannya si kecil suka, oh berarti enak, makanya terus saya coba. Saya pun langsung memesan ayam Coca-Cola melalui telepon dan bisa langsung diantar ke tempat kita. Pembelian minimal 3 box akan diberi gratis ongkir di wilayah yang bisa dijangkau. Cukup dengan Rp10.000 saja, menu dengan potongan ayam yang besar-besar ini bisa langsung dinikmati bersama dengan sambal bawangnya. Sajian yang pas untuk santap malam tahun baru nanti. Rumah produksi Mamere ini juga menyediakan aneka keripik tempe dengan berbagai rasa seperti garlic, cheese, ekstra pedas, dan original. Di perpaduan rasa antara ayam Coca-Cola dan keripik tempe yang pedas ini sangat luar biasa. Kalian penasaran rasanya kayak gimana? Yuk, cepat dipesan! Novita Kamil, Ex Limarani, B Network Media, mengabarkan.